Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramana Putra. Nah, monggo ya yang hadir dalam video kali ini, monggo absen dari mana saja asal daerahnya, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang satu daerah, jadi bisa nambah seduluran. Nah ya, untuk yang menonton video kali ini, saya doakan juga semoga sehat selalu, diberikan umur yang panjang, serta diberikan rezeki yang halal barokah. Amin ya robbal alamin. Nah oke, dalam video kali ini saya akan mengupdate kabar terbaru di garasi PO Haryanto Kudus. Di antaranya untuk yang pertama itu ada unit terbaru PO Haryanto yang baru saja rilis dari karoseri Adiputro, yaitu HR153 Alkun atau Il Pintu Risio tim Sumenep Polres dengan bodi Jetbus 13 MHD bersasis Mercedes-Benz OH1626 Air Suspension yang pulang ke garasi Kudus untuk mengembalikan seat yang dipakai ke armada aslinya, yaitu pemiliknya adalah HR014 Gusti Boten Sare yang sudah sembuh setelah trouble ini. Dan selanjutnya HR153 ini mendapat ganti seat baru rimba kencana konfigurasi 22 dengan jumlah 30 seat. Jadi sekarang tinggal HR154 Puja Kesuma yang belum diganti seat baru ya. Nah, seperti apa keseruan update garasi kali ini? Yuk simak videonya sampai akhir ya. Ini alhamdulillah sore ini HR014 Gusti sudah dimundurkan dari tempat perakitan mesinnya. Nah, ini siap jalan lagi ya R014-nya. Oh ya, untuk seat dari HR014 ini diambil ya, dulu diambil ke armada baru, dipindah ke armada tim Madura. Nah, ini jadi ya R014-nya kosongan, tapi kayaknya di bagian barat sana ada stok seat 22 pakai legres, jadi mungkin bisa dipasang nanti ke HR014 ini. Nah, ini tampak mepet sekali dengan tiang prosesi manuver dari HR014 karena di garasi ini sangat padat sekali armadanya. Nah, ini HR014 Gusti Boten Sare X Izora, pegangannya Mas Umam, keluar dari garasi Kudus ini ya, siap bekerja keras lagi di lainnya, yaitu Tayu Lebak Bulus Pagi. Nah, ini ada seat baru merek Hai rimba kencana Ecassian. Ini nantinya untuk seat dipasang ke HR153 ya, dengan nicknamenya yaitu Alkun, batangannya Pak Ali Kuntet. Jadi sebelumnya untuk unit HR153 itu kan pakai seatnya dari HR014 Gusti. Nah, seatnya udah dikembalikan ke Gusti. Nah, sekarang 153 bakal pakai seat baru ini. Sama satunya lagi itu 154 juga belum pakai seat baru, Puja Kesuma ya. Nah, nanti bakal diganti, cuma yang 154 belum pulang garasi, yang baru pulang adalah 153-nya. Nah, ini jadi bus baru juga bakal diganti dengan seat baru ini ya, merek rimba kencana yang tentunya nyaman, seat 22 pakai legres seperti ini. Ini baru datang, asli baru ini ya, ukurannya pun jumbo-jumbo ini. Nah, ini dia teman-teman HR153 Alkun, batangannya Pak Ali Kuntet ini sedang memasang seat ya, seat baru yang sebelumnya sudah datang di garasi. Ini dipasang ke HR153 bodi Jetbus 13 MHD Adiputro dengan sasis Mercy 1626 Air Suspension.
Nah ini kan sebelumnya 153 itu pakai seat dari HR014 Gusti, karena waktu itu seatnya belum datang, dan sekarang setelah seatnya datang ini diganti baru. Untuk seat dari Gustinya sudah dikembalikan ke armadanya ya, HR014, dan kebetulan sudah sembuh unitnya. Nih, jadi bis baru juga seatnya dikasih baru ini. Seat 22 rimba kencana sudah dimasukkan ke dalam bisnya ini. Jadi 30 seat ya, kelas eksekutif. Tinggal HR154 Puja Kesumanya ini yang belum dikasih seat baru, karena seatnya yang datang cuma 30 ya, untuk 153 aja ini. Nah di sini juga ada banyak tumpuan jok ya, dari macam-macam, mulai Alvila, kemudian Rimba Kencana juga ada, dari mulai seat 22 maupun yang 23 juga ada semua ya. Nah ini di bagian belakang HR153 ada nicknamenya Il Pinturicchio. Nah nickname Il Pinturicchio tersebut sebelumnya pernah ada di HR09 ya, body jet bus HD, sasisnya Hino R260 masih lip ring, yang unitnya sempat terjual ke Mas Wahid jadi PO Pesona, dirombak di Bodyku 99 jadi Jetbus 13 HDD facelift Voyager ya. Sekarang kalau nggak salah sudah di PO Hafiz Trans, dan sudah dijual lagi sih dari Hafiz Trans. Nah itu nicknamenya muncul lagi di HR153 ini. Nah depannya pakai nickname Alkun, kaca belakangnya ada nicknamenya Il Pinturicchio ya. Nah jadi ini antara unit Reborn dan unit lamanya bertemu di garasi. Jadi HR091 Kinara Ngaji ini batangan lamanya Pak Ali Kuntet. Ini lagi turun mesin ya di garasi Kudus ini. Salah satu unit langkanya PO Haryanto dengan livery limited edition, bodinya Zeppelin G3 versi facelift, pakai sasis Mercy 1626 air suspension, dan velgnya sudah diganti pakai velg Alord. Nah ini lagi turun mesin, semoga saja lekas sembuh ya dari HR091 ini. Nicknamenya masih Kinara Ngaji. Nah ini yang ada di garasi tengah masih ada R166 James Bond tim Malang sama R047 ini ya, calon tim angkatan pagi Tayu Poris. Ini masih maintenance semua dua armada ini. Lalu di belakang sana ada pasien baru, yaitu Patas 02 Muslim X Kiswa ya, Mercy 1526 Lifring. Bagian belakangnya tadi pagi itu disundul truk ya, di daerah Tenggeles Mejobo Kudus, nggak jauh dari sini. Lokasi kejadiannya itu di garasi PO Haryanto ke timur arah Pati sana ya. Nah begitu kejadian, belakangnya rusak bodinya, kacanya juga pecah, terus Patas 02 dibawa ke garasi Kudus ini. Nah selain Patas 02 ada juga satu unit armada yang terkena musibah itu belum pulang, yaitu HR162 Blue Sky X dari Nonstop ya, tim Bojonegoro Bogor. Unitnya sekarang lagi ada di lapangan uji sim Polres Kudus di sebelah baratnya Universitas Muria Kudus ya, masih ngandang di sana karena korbannya itu sampai meninggal dunia. Kejadiannya di Terban di Pulau Kudus, juga dari garasi ini ke timur arah Pati ya kejadiannya, dari HR162. Nah yang di Foxy ini ada
089 Quinsha lagi ganti livery ya, proses. Nah ini ada dua bis warna ungu, livery-nya sama, kristal elemen ya, bodinya juga sama, jetbus 12 HDD pakai sasis Mercy 1626 R suspension. Lalu yang 038 Al Isra X Parako ini tim dari Bojonegoro Ciawi ya. Kalau yang ini 053 instrumental tim dari Tayu Jati Asih. Ini sama-sama sudah berusia 5 tahun karena dulunya dua unit ini rilis tahun 2017 ya. Jadi mungkin sudah waktunya permajaan, apalagi tahun depan P. Warianto besar-besaran mendatangkan sasis Mercy 1626 ya. Bisa jadi antara dua unit ini bakal kena permajaan juga. Nah, di sini masih ada Kinara, masih turun mesin. Lalu ini ada tim Purwodadi yang pulang ke garasi Kudus untuk maintenance, yaitu HR096 Asmaul Husna Mercy 1626 R suspension. Bodinya Trisakti ya, Infinity ya di Deluxe. Nah mungkin cukup sekian ya video saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.